Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi bersama saya Wirta Kunil-Kunil. Alhamdulillah kalau saya di sini hari ini teman-teman, pagi ini keadaan saya baik-baik saja dan sehat. Semoga teman-teman juga dimanapun kalian berada, kabar kalian tetap sehat, tetap semangat menjalani aktivitas, dan juga tetap semangat menjalankan ibadah puasa yang ke-12 ini. Semangat. Oke teman-teman, jadi ceritanya di puasa yang ke-12 ini saya tidak makan sahur dikarenakan saya bangunnya kesiangan. Karena saya itu bangun sudah jam 5 pagi teman-teman. Oleh karena itu saya puasa yang ke-12 ini tidak makan sahur. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya sudah niat sebelum tidur. Jadi insya Allah hari ini saya tetap berpuasa. Oke teman-teman, jadi pagi ini Bang Dadang belum juga pulang ke sini dikarenakan semalam itu di sini hujan. Ditambah lagi pagi ini juga Bang Dadang itu membantu Bang Jack untuk panen milik ibu saya. Oleh karena itu di sini saya sendirian tanpa Bang Dadang dan juga tanpa yang lainnya. Nah teman-teman, di sini saya tuh pagi-pagi ini baru saja saya tuh melihat sumur yang kemarin itu digali sama Bang Dadang dan juga Bang Jack. Dan alhamdulillah teman-teman, ternyata di sini itu sumurnya sudah terisi air tuh. Nah ini dia teman-teman, ini sumurnya. Kedalaman sumur ini kurang lebih 1,5 meter. Dan itu kemungkinan besar airnya itu adalah airnya itu kurang lebih 60 cm ada. Alhamdulillah teman-teman, sumur yang dibuat oleh Bang Dadang dan juga Bang Jack itu sudah ada airnya. Dan air ini lumayan bersih teman-teman, kalau untuk nyuci baju ataupun mandi bisa, karena air ini termasuk bersih. Hanya saja airnya itu kurang jernih. Itu wajar teman-teman, karena sumur ini baru, itu kemungkinan butuh waktu untuk mendapatkan air yang jernih. Dan inilah airnya teman-teman. Seperti inilah airnya. Jadi kalau untuk menyiram tanaman, cuci piring ataupun cuci baju, kita bisa kan gunakan air ini. Tapi kalau untuk minum kayaknya sih kurang bagus karena kurang jernih, tapi kalau bersih sih bersih air ini. Oke. Oke teman-teman semuanya, baiklah untuk mengisi kegiatan saya hari ini. Hari ini rencananya itu karena semalam itu hujan, dan saya akan memindahkan sedikit demi sedikit bibit terong yang sudah disemai. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja saya memindahkan bibit terong. Yuk ikuti saya. Ayo, let's go.
sudah selesai saya menanam bibit terong. Semoga tumbuh teman-teman, dan sekarang itu sudah siang ternyata. Sudah jam 11. Aduh teman-teman, ternyata kesiangan saya nanamnya. Cuacanya panas banget. Tuh.
Ah.
Oke teman-teman, jadi alhamdulillah sore hari ini saya pertama kali mandi air sumur. Ya teman-teman, jadi alhamdulillah hari ini mandi di sini sejuk sekali, segar sekali teman-teman. Lihat airnya banyak sekali itu. Saya tadi baru saja mandi di sini teman-teman. Untuk sementara saya mandinya di sini, dan nanti kedepannya kalau sudah longgar teman-teman, saya akan membuat kamar mandi di sini untuk mandi dan juga cuci baju, cuci piring semua di sini. Mantap. Nah teman-teman, jadi karena sekarang itu sudah sore, sekarang itu sudah masuk jam 3 lewat 55 menit. Oleh karena itu teman-teman, jadi video ini akan saya tutup di sini dan kita akan lanjut lagi nanti saat buka puasa. Oke teman-teman, jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Semoga kalian suka. Apabila kalian suka, jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe. Dan apabila kalian punya ide, kritik, dan sarannya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.